Selebgram Medina Zain mengklaim sudah selesaikan utang ke Citra Kirana, istri Rezky Aditya. Diketahui, sebelumnya Citra Kirana menagih utang ke Medina Zain melalui Instagram story-nya. Polemik yang menyeret nama Medina Zain soal utang dan jual barang KW alias palsu belum berakhir. Hingga kini, satu persatu orang yang merasa uangnya belum dilunasi oleh Medina Zain muncul ke publik. Bukan hanya orang biasa, artis, selebgram hingga pengusaha ikut menagih utang ke Medina Zain melalui media sosial. Kemunculan orang-orang tersebut, diawali oleh Rahel Fenya yang menagih utang ke Medina Zain melalui Instagram, Sabtu, tanggal 28 Agustus tahun 2021. Setelah Rahveni, artis cantik Citra Kirana juga ikut menagih utang kepada Medina Zain melalui Instagram story-nya. Tak hanya itu, istri Rezky Aditya itu sempat menyinggung seseorang yang hobi menggunakan barang KW alias palsu. Baru-baru ini Medina Zain bersama sang suami, Lukman Azhari melakukan konferensi pers virtual pada Rabu, tanggal 1 September tahun 2021. Dalam kesempatan konferensi pers virtual itu, keduanya menyebut sudah melakukan pertemuan dan berbicara dengan Citra Kirana secara kekeluargaan. "Kebetulan kemarin saya kalau dengan Ciki Citra Kirana, saya sudah ketemu kemarin," kata Lukman Azhari bersama Medina Zain. Lukman Azhari menambahkan bahwa ia dan sang istri sudah menyelesaikan permasalahan dengan itikad baik.